بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى من فهمه اللهم دريني امين قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِّمَّا رَزَقُكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم أقدتم الأيمان فكفارته إطعامه عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسواتهم أو تعري رقبة Pamalam ya jeda, wasiamu salasati ayamin, dali ka kafaratu aimanikum, niza alabtem wa'a fa zo'o aimanakum. Kadali ka iwayinu la'olakum, a yati la'ala'kum tashpurun. Salakal la'olasi. ini asbabun nuzulnya wa nazala lamma hamma kaumun minas sahabatin dan turun ayat berikut tatkala bermaksud oleh satu kaum hamma bermaksud kaumun oleh satu kaum minas sahabatin dan apabila sahabat ini sahabatnya adalah ada 10 orang ya yeah. mereka berkumpul di rumahnya Utsman bin Maz'un Al-Jamhi ya. Yeah. sebab mereka kumpul ya. Yeah. sebab mereka kumpul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada beliau beliau semua sahabat-sahabat Nabi satu hari sehingga Nabi ketika memberikan nasihat membuat mereka pada nangis Kalau kita ngomong orang pada nangis, orang. masya Allah itu luar biasa. Itu berarti hebatnya. Yang bicara tuh ngamalin ilmu. Hmm. Khutbah kita orang pada nangis. Itu berarti yang bicara, yang khutbah itu dia ngamalin ilmunya. Tapi jarang kayaknya orang khutbah pada nangis jarang. <laughs> nah, jadi Nabi nasihatin mereka pada nangis. Mereka adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, Abu Zar Al-Ghifari dan sebagainya. Ya, mereka kumpul untuk apa? Ya. Amma kaumun mina sahabati. Tatkala ingin, tatkala bermaksud oleh satu kaum daripada para sahabat, ayyullah bahwa mereka akan menetapkan diri asahomak puasa, akan puasa. Dia pengen puasa terus, ya yeah. yeah. sepanjang masa pengen puasa. Yeah. Dia pengen puasa terus, nggak yeah. ada berhenti berhentinya terus puasa, Dahar semuanya, nggak yeah. ada sepanjang tahun nggak ada, ya yeah. nggak ada liburnya. Ya yeah. boleh kalau mau puasa tiap hari. Tapi buka dan sahur uh, Idul fitri, idul Adha, jamur tasrik Buka uh, Boleh itu nah, Ini dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha hmm. Dan banyak ulama yang lakukan ini Kalau nggak ada buka-bukanya jangan. Biasanya ada sesuatu. Sebab syariat tidak membolehkan itu. Nggak makan-makan, walaupun udah beduk maghrib, masih puasa terus. Ini jangan, nggak boleh. Puasa, ah? Puasa normal. Ah, buka-buka sahur-sahur. Kalau enggak normal enggak goyang enggak, enggak, enggak itu biasanya ada sesuatu. Ghairullah selain Allah enggak boleh kita ibadah begitu. <laughs> Karena memang ada orang yang kalau nggak puasa enggak enak. Dia puasa terus tiap hari. Tapi 5 hari dalam setahun Idul Fitri, Idul Adha 3 hari Tashrik dia nggak puasa. Ya. Maghrib buka sahur, makan. Ya, waktu sahur makan <tuh> kerjanya udah begitu aja. Kalau nggak puasa, megah perutnya. Nggak enak perutnya udah nggak enak. Ada orang begitu modelnya. Udah enaknya puasa aja. Nah, itu mah nggak apa-apa, gitu ya. ya. Iya, emang udah jadi kebiasaannya, walaupun dia puasa, nah, ya. Ya. ya, tapi ya emang enaknya begitu, ya. enaknya udah puasa aja udah. Iya, masih mengamalkan. dan banyak para ulama-ulama sufi mengamalkan itu banyak. Wal dan mereka ingin menetapkan diri kiam. ya salat tiap malam mendirikan malamnya dengan ibadah salat. Terus tiap malam wala wala yaqrabu nisa dan mereka enggak mau deketin perempuan. Nggak mau deketin perempuan Walaupun bini juga nggak mau ah, Ini nggak boleh Oh bini ya boleh orang lain nggak boleh <guruh> Ini semuanya perempuan Bini nggak mau Kesianan bininya hmm. ya, Bininya kesianan Bukan lakinya doang kesianan Bininya kesianan juga <guruh> Ya, nggak boleh begitu. Yeah. <laughs> Jadi punya istri yang mesti digaulin juga. Wah tiba dan pakai minyak wangi. Enggak mau pakai minyak wangi. Walau ya kululah enggak mau makan. Mereka enggak mau makan daging. Enggak mau makan daging, daging dagingan. <laughs> ya yeah jangan kita jangan kayak begitu ya makan daging ya. makan daging ya nggak mau makan yang bernyawa ya mereka ya biarin kayak begitu kalau ya kita makan emang boleh makan yang bernyawa asal yang bernyawa yang kagak boleh kucing kagak boleh ya <gif> ya yeah. yeah, daging kebo boleh yang penting udah dipotong daging sapi boleh yang penting dari potong jangan masih hidup kita potong kakinya kita makan nggak boleh makan sop sapi kaki sapi memang potong, potong aja kaki orang eh, ya. nggak boleh begitu mah potong secara syariah boleh makan yang daging bernyawa itu ya adapun mereka ya beliau ya mereka mereka yang begitu ya biarin aja urusan mereka ya kita enggak hmm. Tapi jangan banyak banyak kulu wasrubu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Itu aja. Makanannya tapi jangan banyak banyak ya. Sekedarnya aja. Dan mentang, mentang boleh banyak banget makannya. Masya oh, Allah. Idul kurban. Masya oh, Allah. Habis makan kelenger. Habis <laughs> pingsan-pingsan dia makan daging. segitu banyaknya. Makan secukupnya. Ya, ya. secukupnya. Kulu hmm. wa la tusrifu. la Wala mu dan mereka nggak mau minum, nggak mau tidur, mereka nggak mau tidur, al di atas kasur, jadi nggak mau tidur di atas kasur, mau jadi pelataran aja di bawah aja, jangan tidur aja di atas kasur, kenapa? Ya. Tidur asal kasur. Biar apa? Biar badannya mau bersyukur. Biar badannya mudah bersyukur. Alhamdulillah, embel terima kasih ya Allah engkau telah berikan aku nikmat. <guluh> ya kamu tidur di, di atas balik geledak. Ya. Geledak. <guluh> bersyukur apakah kira-kira? Paling mulutnya doang alhamdulillah ya Allah dan hatinya <laughs> silahkan ini ya, di, di atas kasur nggak ya. apa-apa di atas kasur yang sekali-sekali mau dibawa di ya nggak apa-apa juga saya juga tidur kadang di atas kadang di bawah kadang di atas kadang di bawah iya Jadi normal-normal aja, biasa-biasa aja. Ini saking hebatnya nasihat Nabi, sampai nangis, sampai pengen begini, masya Allah. Nah kita, ya orang yang khutbahnya mengamalkan ilmu itu bisa nangis. Itu kalau khutibnya ngamalin ilmu bisa. Nangis. Menyentuh, kita cari khutbah. Jangan yang hanya pandai bicara, tapi yang pandai ngamalin ilmu. Cari khutbah, yang pandai ngamalin ilmu bukan yang hanya pandai ngomong doang. Yang pandai ngomong banyak, yang pandai ngamalin ilmu yang sedikit. Nyari cari tuh yang di pojok-pojokan tuh biasanya nyelip yang begitu tuh, Kalau kita suruh, oh gak dia, paksa dulu, ayo, mau. Nah, biasanya yang begitu, enggak, enggak belum mau disuruh, e, enggak, enggak, yang lain aja yang lain, yang lain, begitu biasanya, dia enggak mau yang begitu, ah, paksa dia bebein oh, bukan paksa gimana bebein Tolong tolongin dah tolongin dah yang begitu tuh insya Allah tempat kita pun akan mereka angker ya Nah turun ayat ini Ya ayu allazina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tu'arrimu ta'ibati Janganlah kamu mengharamkan segala yang baik-baik ma'ahalullah, apa yang Allah Ta'ala halalkan lakum kepada kamu yang dihalalin jangan diharamin wala ta'tadu dan janganlah kamu ta'tadu ta tatajawazu amrallahi melampaui batas akan perintah Allah melampaui batas ya yeah. kelebihan hmm. <laughs> Innallaha la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas hmm. <laughs> Wa dan makan olehmu ya yeah. makan olehmu mimma razaqakakumullah daripada apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kamu halalan thayyiban yang halal lagi yang baik yang halal lagi yang baik nih tadi ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati enggak pakai alif lam di ayat lain pakai alif lam at-thayyibati itu untuk nabi para rasul Ya. Alif lamnya man, kamal. Alif lamnya. Artinya kalau Nabi itu benar-benar halal. Gitu. Kalau oh, Nabi benar-benar halal. Kalau kita benar-benar halal susah. Ya. Yang penting kita tidak yakin halal. Ya kayak sekarang kita beli makanan di mana? Di pasar ya. Beli martabak. Kita tahu bikinnya beli pizza hut kita tahu bikinnya sekarang ada bisa apa namanya beli ubi ubi singkong diolah tuh pakai macam-macam ada kejunya kita nggak tahu semuanya kan beli daging di pasar kita nggak tahu tuh daging dipotongnya bener apakah enggak kita nggak tahu itu makanya udah ada tulisan halal udah halal gitu aja udah jangan susahin diri ini benar halal jangan begitu nggak usah susahin diri emang ini ada tulisannya halal tapi benar gak kira-kira jangan begitu emang udah begini keadaannya kita Bismillah nggak apa-apa asal jangan yang remang-remang masih dimakan juga ya jangan yang remeng-remeng masih dimakan juga jangan nggak jelas udah ketahuan ini biasanya dari daging tikus jangan eh ini biasanya dari daging ya sapi kaki pendek masih dimakan juga jangan emang lebih murah sih emang ya lima ribu dapat nih semangkok ya nih, nih. masih dimakan juga jangan ya ada yang begitu <laughs> jadi kalau itu memang udah ada tulisannya halal ya udah cukup halal jangan susahin diri ya. nah kalau nggak ada tulisannya halal ah, boleh tanya kalau kita tanya ya umpama orang jual ayam jual ayam di tukang sayur ayamnya udah mati nah itu kan nggak jelas ya nggak jelas itu ayam dipotong udah mati ya atau masih hidup dipotong ya itu boleh tanya boleh juga nggak tanya kalau kita tanya namanya warok nggak tanya namanya syar'i Nah. kalau kita pengen warok tanya, mohon maaf, ya, M mbak, mohon maaf mbak. Kira-kira nih ayamnya ayam dipotong agak nih, Dipot ayam ayam hidup dipotong apa ayam mati dipotong nih. mohon maaf mbak ya. Takut jumarah gitu. Mohon maaf. Nah, kalau kita tanya namanya kita warok. Kalau kita enggak tanya boleh juga namanya kita syar'i. Itu kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Terserah itu mana kita. Ya. Kita takut ya, enggak berani ya. Takut marah orang ini. minta maaf dulu makanya nggak apa-apa itu, itu kan termasuk bertanya tapi memberikan nasihat maaf <tong> ulun itu menjadi <tong> <itu> maaf <menjadi tong> halalan taiban wal <tong> walmajurul jar majrur mimma orang berlaku sebelumnya halun itu menjadi hal muta'alliqun bihi mutaliq dengan ya. hal keadaannya wattaqullaha taqwallahu kamu kepada Allah allazi antum bihi mu'minun yang kamu dengannya beriman takwalah la yu'khizukumullahu bil laghi Allah tidak menghukum Allah tidak menghukum kamu bil dengan sebab senda gurau alka ini yang terjadi fi aimanikum pada sumpah-sumpah kamu apa tuh lagu wa ma lisanu min qasdil halfi yaitu sesuatu yang terlancar kepadanya oleh lidah terlancar terdahulu keluar aja lidahnya Min alfi dari tanpa bermaksud sumpah. Kakak ulir insani seperti berkata seperti perkataan manusia. La wallahi tidak wallahi demi Allah. Wa bala wallahi ya demi Allah. Ini di Arab sana ya di Timur Tengah suka begitu. Kalau kita enggak kalau kita biasanya kalau udah ngomong sumpah biasanya benar banget kita kebiasaan di sana. Ayo sumpah demi Allah, begitu. Kita biasanya benar kalau kita di Arab memang itu dikit-dikit Allah, Allah itu nggak dianggap. Walakin yu'akhizukum bima akotum akan tapi Allah akan menghukum kamu dengan apa yang kamu akotum, ya kamu ya sengaja bitakhfifi dengan takhfif aqattum mutasdid dan tasdid aqattum satu qiraat aqattum pakai okay, alif al aiman akan sumpah-sumpah ali atasnya bi an halaftum dengan bahwa kamu bersumpah an qasdin daripada kosat bermaksud fa maka kafaratnya Ayliyam ini kafarat sumpah Iza hanis tumfihi Apabila kamu Melanggar padanya pada sumpah Adalah It'amu asalati masakinah Memberi makan 10 orang miskin Memberi makan 10 orang miskin Likuli miskinin mudun Untuk setiap orang miskin satu mud Satu mud segini dua tangan genggaman dua tangan min ausati matut imuna dari yang biasa ya paling sedang ya paling tengah dari bahasa langsungnya dari yang biasa apa yang kamu beri makan minhu darinya ahlikum keluarga kamu aksi di yang paling sedang wa yang paling biasa. La alahu wala ada tidak yang paling tinggi tidak yang paling rendah. Enggak paling cakep enggak paling jelek. Yang sedang sedang saja. Atau makanan kita kita makan yang tinggi tinggi umum yang mahal mahal ya itu yang mahal. -mahal. Oh kiswatum atau memberi makan mereka bima yusama kiswatan dengan ya yeah. makan kiswatum atau memberi pakaian mereka bima yusama kiswatan dengan sesuatu yang dinamai pakaian ini bukan sembarang pakaian emang benar-benar pakaian kak komisin seperti baju gamis wa imamatin seperti dan imama ke imama dikasih imama wa izarin kain sarung wala yakfi enggak cukup dap umat memberikan apa yang disebutkan ila miskinin wa idin kepada satu orang miskin wa syafi dan atasnya pendapat imam syafi enggak cukup satu orang aja menurut imam syafi bagi-bagi Ya. Atau tahriru it kurakobatin atau membebaskan seorang budak ai muminatin yang mukmin seorang budak yang mukmin kama kafaratil qatl ya budak yang mukmin sebagaimana pada kafaratmu membunuh budak yang mukmin zi ziyar al dan ziar budak yang mukmin hamlan lil mutlaki al muqayyadi mengamalkan membawa pemahaman kepada ya, bagi mutlak atas muqayyad jadi budaknya mana budak mukmin famalam yajid maka siapa saja maka siapa saja yang tidak mendapati dan akan satu mimazukira dari apa yang disebutkan Maka salah satu ayamin maka puasa tiga hari, ya. puasa tiga hari, Kafaratu, kafaratnya. Kafaratnya puasa tiga hari, puasa tiga hari, puasa tiga hari, puasa tiga hari, puasa yaitu bahwasanya puasa tiga tidak disyaratkan tiga hari, berturut-turut. Jadi kapan aja boleh. Ya. Yang pertama minggu ini, yang kedua minggu depan, yang ketiga minggu depan, boleh. Lengkap-lengkap gitu ya. Ya. syafi'i atasnya pendapat Imam Syafi'i. Enggak mesti turut berturut-turut. Lagi tiga hari doang sebentar. Langsung aja. Ya, yang bagusnya jangan langgar gitu ya. Zalikal demikian itu yang disebutkan kafaratu aimanikum idza alabtum. Demikian itu yang disebutkan adalah kafarat sumpah kamu. Kafarat sumpah kamu idza alabtum apabila kamu bersumpah. Wahani dan kamu melanggar. Wahfazu, ya. pelihara olehmu, jaga olehmu. Aiman aku sumpah kamu. Antan kusuh, antan bahwa kamu melanggar dia. Malam takun, selama ya. tidaklah engkau ala fi'li berin atas melakukan kebaikan. Ya, kalau melakukan kebaikan yang lebih baik itu dilanggar, ya langgar. Au islahin atau mendamaikan. Ya, kalau enggak dilanggar enggak berdamai. Kalau dilanggar dia akan berdamai. Empama nah, umpama begitu ya. Itu boleh. Lebih baik. Mainan nasi di antara manusia kama Sebagaimana dalam surah al Kata liga, seperti demikianlah. Ai mislu ma ma Seperti apa yang Allah telah jelaskan kepada kamu. Ya akan apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Allah Ta'ala menjelaskan kepadamu akan ayat-ayatnya ya. Mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Hu akan dia ala zalika atas demikian itu. Sadaqallahul alazim Wallahu